Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya pada siang yang berbahagia ini, di bulan yang berkah ini, kita dipertemukan di dalam majelis yang insya Allah tiada harapan semoga Allah memberikan di dalam majelis ini, yakni ilmu yang bermanfaat. Karena keikhlasan kita datang untuk talabul ilm, semoga Allah memudahkan pula untuk mengamalkannya. Semoga kita tetap istiqamah di dalam keimanan dan amal soleh hingga akhir hidup kita di dunia. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada Ahlul Bait, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu tema, yakni meraih Jannatul Firdaus. Judul yang sederhana tetapi untuk mewujudkan judul ini tidak gampang. Karena kita ketahui bahwa surga ini bertingkat-tingkat, sebagaimana langit pun bertingkat. Kalau langit berapa tingkatnya, Bu? 7. Kalau surga berapa tingkatnya? Berapa? 8. Kalau 8 itu pintunya. Pintunya ada 8. Langit bertingkat-tingkat, surga pun demikian, dia bertingkat-tingkat. Berapa tingkat surga? Ayo, yang bisa jawab door prize. Ayo yang bisa? Berapa tingkat surga, Bu? Tujuh itu mak langit. Kalau surga berapa tingkatnya? Lebih banyak daripada langit. Berapa, Ibu? Jawab salah loh, enggak apa-apa. Tadi sudah dijawab 7. Yang lain, ayo coba. Berapa tingkat surga? 10. Ya, boleh menjawab kok. Ibu, berapa, Bu? 3 kok tambah turun. Berapa? Ternyata surga itu, Ibu, tingkatnya yaitu 100 tingkat. Bukan 7, bukan 8. 100 tingkatnya. Hal itu didasarkan atas riwayat yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi
di nomor 2590 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajah, di surga itu ada 100 tingkat, baina kulli darajataini mi'atu amin, jarak antara dua derajat adalah 100 tahun. Jadi ada 100 tingkat, antara tingkat yang satu dengan yang lain itu jaraknya perjalanan 100 tahun. Bayangkan kalau itu 100 tahun akhirat ya. Kalau 100 tahun akhirat berarti dikalikan 1000, jadikan hari dulu, kemudian dikalikan 1000, karena sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi 100 tahun perjalanan itu jarak antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jarak antara tingkat surga yang satu dengan yang lain itu yakni seperti jarak antara langit dan bumi, didasarkan atas riwayat yang terdapat dalam Sahih An-Nasa'i di nomor 1800 dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3512. Ibnu Majah 3512. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mi'atu darajah, surga itu 100 tingkat, 100 derajat, kullu darajatin minha bainas sama'i wal ard, setiap tingkat yang satu dengan tingkat yang lain yaitu jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Siapa yang tahu jarak langit dan bumi? Ada yang sudah ngukur enggak ya? Ada yang sudah ngukur? Siapa? Tak seorang pun manusia yang bisa mengukur jarak langit dan bumi. Dan yang tertinggi, wa a'laha al-firdaus, dan surga yang tertinggi itu adalah surga Firdaus. Berarti tingkat keberapa? Tingkat yang ke 100. Tingkat itu beda dengan ranking. Kalau ranking itu yang paling atas nomor berapa? Nomor ranking nomor 1 itu kalau ranking. Tingkat yang atas nomor 1. Tapi kalau ini tingkatan atau derajat, derajat itu berarti yang tertinggi itu yang angkanya paling gede. Kalau ada 100 tingkat berarti tingkat yang ke-100 itulah yang tertinggi. Nah, itulah surga Firdaus. Wa inna awsathaha al-Firdaus. Dan surga Firdaus itu adalah paling tengah. Jadi sudah paling tinggi, tengah-tengah lagi. Berarti kalau digambarkan surga tingkatan 100 itu bentuknya seperti kubah. Berarti ada yang pinggir, berarti melebar.
Ada yang pinggir, ada yang bawah. Berarti yang tengah dan yang atas itu adalah Firdaus. Wa innal arsha 'alal firdausi, dan sesungguhnya arasy itu di atas surga Firdaus. Arasy di mana Allah bersemayam jauh di atas arasy. Nah, arasy itu berada lurus di atas surga Firdaus. Minha tufajjarul anharul jannah. Dari surga Firdauslah dialirkan sungai-sungai surga yang ada di bawahnya. Jadi sungai-sungai surga yang lain, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Darussalam, itu berasal dari mana airnya? Yaitu dari surga Firdaus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, fa idza ma sa'altumullaha, maka jika kau meminta kepada Allah, fasaluhu al-firdausa, maka mintalah kepadanya yaitu surga Firdaus. Selama ini kalau ibu minta surga, surga apa, Bu? Pokoknya surga ya. Kalau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Wahai Allah, aku minta kepadamu surga. Surga yang mana? Yang penting surga, Ustaz. Padahal kita dianjurkan untuk minta surga apa? Firdaus. Menyebutkan secara spesifik, yaitu Allahumma inni as'aluka jannatal firdausi, aku minta kepada engkau wahai Allah surga Firdaus. Sebutkan secara spesifik. Sekalipun kalau melihat bagaimana iman dan amal kita ini jauh, mungkin tidak pantas memasuki surga Firdaus. Sampai ada yang bersair ya, katanya sair itu dari Abu Nuwas, ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai ilahi, wahai Allah, lastu firdausi ahla, tak pantaslah aku menjadi penghuni Firdaus. Kenapa? Firdaus itu tempatnya para nabi, karena surga tertinggi, di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Fatimah saat meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis dan mengucapkan kalimat, ya abata min rabbi ma adnahu, wahai bapakku, apa yang menjadikannya dekat dengan Rabbmu? Ya abatahu ila Jibril nan'ah, wahai bapak, maksudnya bapakku, yakni Rasulullah, karena ini ucapan diucapkan oleh Fatimah, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir ya. Ya abata ila Jibril nan'ah, wahai bapakku, hanya kepada Jibril kami memberitahukan kematiannya. Ya abata, Jannatul Firdausi ma'wahu, wahai bapakku, surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Jadi Rasulullah itu pasti menjadi penghuni surga apa? Surga Firdaus. Nah, tadi kita disuruh minta surga apa tadi?
disuruh minta surga apa? Firdaus. Padahal di situ adalah tempatnya Rasulullah. Kira-kira pantas enggak dengan perbuatan kita? Pantas tidak? Halo? Enggak pantas. Jauh. Bagaimana tingkat keimanan kita? Bagaimana tingkat ketakwaan kita? Jauh. Tapi karena Nabi sendiri yang memerintahkan agar kita minta surga Firdaus, maka lakukan. Jika kau minta kepada Allah surga, fasaluhu jannatal Firdaus, maka mintalah kepada Allah, yaitu surga Firdaus. Kalau kita sudah minta surga Firdaus, nanti diberi surga yang lain, diterima enggak? Mintanya tingkat 100, dikasih tingkat 50, diterima enggak? Diterima enggak? Diterima. Emang mau protes? Karena iman dan amal kita itu menunjukkan tingkatan daripada surga nanti. Untuk memasukinya itu semata-mata rahmat Allah. Adapun amal perbuatan kita ini menentukan di mana tingkat kita. Tapi kalau minta, mintalah Firdaus. Minta Firdaus, kemudian dikasih paling bawah. Nomor berapa? Nomor 1. Diterima enggak? Diterima. Bahkan surga paling rendah itu yakni 10 kali lipat kenikmatan dunia. Kalau ada orang memiliki dunia ini, mungkin dia seorang raja menguasai bumi ini, tapi belum pernah ada ya seorang raja yang menguasai seluruh bumi. Kalau seandainya ada, 10 kali lipat itulah nikmat surga yang terendah. Ya, tapi kalau minta ya jangan merendahkan diri. Ya Allah, beri aku surga basement juga enggak apa-apa ya Allah. Bukan begitu. Kita ini melaksanakan perintah. Nabi memerintahkan kita, jika kau minta surga kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Seandainya nanti diberi oleh Allah surga di tingkat manapun, kita terima. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Tapi tentunya tidak sekedar meminta. Sebetulnya doa yang kita ucapkan itu adalah metode dalam mendidik diri kita ini agar mempersiapkan diri untuk meraih Firdaus. Makanya kita berdoa minta Firdaus, karena doa itu membentuk mindset. Orang berdoa itu sama seperti berikrar. Artinya jangan sampai antara yang kita minta kontradiktif dengan perbuatan yang hendak kita lakukan. Contoh misalnya kita tiap hari membaca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah as-sirat al-mustaqim. Ihdinas sirat al-mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kita ucapkan minimal 17 kali doa ini. Artinya bahwa dalam kehidupan ini, kita harus menempuh jalan yang lurus. Jangan sampai mengikuti jalan yang bengkok. Sama kalau kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Artinya dalam hidup ini, jangan mengikuti jejak langkah Yahudi. Jadi doa itu membentuk mindset yang ada di otak kita. Agar kita ini menyesuaikan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, kalau kita minta Firdaus, agar supaya kita ini hidup mempersiapkan diri menjadi calon penghuni surga Firdaus, yaitu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ternyata untuk memasukinya ada syaratnya. Tidak sekedar minta,
Apa syaratnya? Ibu buka dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, pada ayat yang ke-107, Allah Jalla wa'ala berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-Kahfi 107 dan 108. Apa kata Allah? Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum, sungguh disediakan atas mereka jannatul firdausi, yaitu surga firdausi nuzula, sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Enggak ada, Bu, Pak, orang yang sudah menetap di surga kemudian pengin pindah, itu enggak ada. Jangankan di surga, di dunia saja kalau dia enggak punya rumah, begitu ada lahan yang bisa ditempati, padahal itu tanah negara, dia bertahun-tahun menempati tempat itu dan yang enggak ada yang mengusik, suatu saat ketika negara membutuhkan, disuruh bongkar itu rumah, mau enggak? Mau enggak? Iya, umumnya enggak mau, ribut dulu. Harus berkelahi dulu, harus berantem dulu sama siapa? Sama Satpol PP. Padahal dia ngerti itu bukan tanahnya. Nenek moyangnya juga enggak pernah membeli. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau dia sudah mendapatkan tempat yang nikmat, la yabghuna anha hiwala, maka tidak mungkin dia mau berpindah daripadanya. Apalagi mendapatkan surga tertinggi. Surga apa tadi? Firdaus. Berarti dalam ayat ini Allah tidak sekedar memberi begitu saja. Ternyata ada syaratnya. Disebutkan pada ayat ini, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Berarti ayatnya berapa? Syaratnya berapa? Berarti syaratnya dua. Orang-orang yang beriman, nih, wa amilus salihat, dan beramal soleh, itu ternyata syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, surga itu mesti disyaratkan dua, banyak ya, yaitu iman dan amal soleh, iman dan amal soleh, terus diulang-ulang begitu. Syarat untuk memasuki surga itu mesti beriman dan beramal soleh. Cuman dua syarat ini harus dijabarkan. Apa penjabarannya iman dan amal soleh? Yakni apabila dia telah menyempurnakan Islamnya. Rukun-rukun Islam itu dikerjakan dengan baik. Itu syarat yang paling dasar sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Karena di dalam rukun Islam itu ada iman dan ada amal soleh. Ini yang paling mendasar. Sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Sahih Tirmidzi, yaitu di nomor 2000,
930 insyaallah. Sahih At-Tirmidzi di nomor 2930. Diriwayatkan yakni dari sahabat Mu'ad bin Jabal bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa shalla shalawat, dan dia melaksanakan salat 5 waktu, wa hajjal baita, melaksanakan haji ke Baitullah." Berarti sudah berapa? Sudah 3. Bukankah 3 perkara ini merupakan di antara rukun-rukun apa? Rukun-rukun Islam. Kata Mu'ad bin Jabal, "La adri adzakar az-zakata amla." Aku tidak tahu apakah Rasul menyebutkan zakat atau tidak. Tentu zakat itu kan bagi orang yang diberi kemampuan, bisa mampu, bisa enggak. Zakat itu kalau sudah punya apa? Punya harta sampai nisab. Tidak semua orang punya harta sampai nisab. Tapi kalau sholat, semua orang bisa melakukannya. Puasa, setiap orang bisa melakukannya. Dan di sini disebutkan haji. Haji, kenapa dimasukkan? Bukankah haji ini diberi kemampuan? Manistata'a. Artinya apa? Haji ini bisa jadi dia enggak mampu, tapi dihajikan. Kalau zakat kan dia enggak wajib mengeluarkan zakat, kemudian dizakatkan oleh orang lain, kan enggak ada kan? Enggak ada seperti itu. Beda dengan orang yang haji. Haji itu Allah pilih dia, dimudahkan datang ke Baitullah, baik dari biayanya sendiri atau mungkin dari biaya yang lain. Ada namanya abidin, atas biaya di dinas. Ya, ada. Atau mungkin dihajikan orang lain karena dia mengabdi di masjid sudah puluhan tahun. Tukang azan 30 tahun dia. Ada muhsinin yang pengen berangkatkan dia haji. Rizki enggak? Rizki. Jadi haji, Allah mudahkan dia berangkat. Nah, apabila dia melakukannya, salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, illa kana haqqan 'alallahi ay yaghfir lah, maka wajib hak bagi Allah untuk mengampuni dosanya. Nanti kesempurnaan rukun-rukun Islam ini akan membawa konsekuensi diampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, Rasulullah tidak berhenti sampai di sini. Lantas Mu'ad bin Jabal mengabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana sebelumnya dia mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, melaksanakan salat 5 waktu, kemudian dia melaksanakan haji ke Baitullah. Mu'ad mengatakan, aku lupa apakah Rasul menyebutkan zakat atau tidak. Maka hak bagi Allah untuk mengampuni dosanya, in hajara fi sabilillah aw makatha bi ardihi allati wulida biha, baik dia dalam kondisi berhijrah ataukah dia menetap di tempat tinggalnya di mana dia dilahirkan. Qala Mu'ad, lantas Mu'ad berkata, ala ukhbiru bihadhan nasa, maukah kau ku beritahu, yakni apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahu orang lain?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam daran nas, biarkan orang-orang ya'maluna, mengerjakan amalnya sendiri-sendiri. Artinya tidak perlu kau memberitahu wahai Mu'ad tentang perkara ini. Biarkan mereka beramal sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui. Maka Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, fa inna fil jannati mi'ata darajat ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ardi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkat atau derajat. Derajat yang satu dengan yang lain yaitu jaraknya seperti langit dan bumi. Wal firdausu a'lal jannah, dan surga Firdaus adalah surga tertinggi. Wa awsatuha, dan paling tengah. Wa fawqa dzalikal arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu terdapat arsy ar-rahman. Wa minha tufajjarul anharul jannah, dan dari surga Firdaus itu dialirkan ke bawah sungai-sungai surga. Jadi sumber dari sungai-sungai surga itu di mana? Dari surga Firdaus. Fa idza sa'altumullaha, maka jika kau minta kepada Allah, fasaluhul Firdaus, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Nah, tadi disebutkan yaitu puasa Ramadan, salat 5 waktu, haji ke Baitullah, ini merupakan bentuk amal saleh. Makanya dalam surah Al-Kahfi tadi, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Syaratnya 2 kan? Dalam hadis ini disebutkan yaitu amal saleh. Dalam ayat tersebut disebutkan syaratnya iman dan amal saleh. Apa cukup sampai di sini? Belum. Kalau kita ingin tahu rinciannya, apa bentuk-bentuk syarat atau hal-hal yang dapat memasukkan orang ke dalam surga Firdaus, yaitu kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Di situ lebih rinci, tidak cukup mengerjakan rukun-rukun Islam, tidak cukup melaksanakan salat, tidak cukup sekedar berpuasa, tidak cukup sekedar melaksanakan haji. Ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh surga Firdaus. Kita buka surah Al-Mu'minun, surah ke-23, yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Allah Jalla wa'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء
dzalika faulaika humul ladun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sampai ayat berapa berarti? Sampai ayat 11. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kriteria orang yang bakal mendapatkan surga Firdaus. Yang pertama, yakni Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Itu orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutnya dengan kalimat muslim. Qad aflahal muslimun, tidak. Tapi Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Apa bedanya muslimun dengan mu'minun? Apa bedanya muslimun dengan mu'minun? Muslimun orang muslim, iya. Mu'minun orang mukmin, beriman. Iya, benar memang. Apa perbedaannya? Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa agama itu terdiri dari 3 tingkat. Ada 3 martabat agama itu. Apa 3 martabat itu? 3 martabat itu yang pertama, martabat yang paling bawah adalah al-Islam. Martabat menengah al-Iman. Martabat yang tertinggi yaitu al-Ihsan. Baik, saya coba bukakan. Jadi martabat pertama apa? Al-Islam. Kemudian yang kedua, al-Iman. Kemudian yang ketiga, al-Ihsan. Yaitu martabat yang tertinggi. Itu adalah Ihsan. Ini al-martabatul ula yaitu al-Islam. Inilah martabat agama kita. Martabat menengah al-martabatul thaniya yaitu al-Iman. Dan al-martabatul thalitha, martabat yang tertinggi yaitu al-Ihsan. Ini tingkat agama kita. Dasarnya adalah hadis Jibril.
yang terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 1. Ketika itu malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki yang berambut hitam legam, berbaju sangat putih, datang kepada Rasul. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai. Jibril datang menyamar sebagai manusia, datang kepada Nabi dengan menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan berkata, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawabnya. Setelah itu menerangkan, Jibril bertanya, akhbirni anil iman, dia bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, Jibril bertanya tentang ihsan, kata Jibril, akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Nabi. Apa itu ihsan? Ketika dia pergi, Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, siapa orang tadi? Kata Umar, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimu dinakum, dia datang kepadamu mengajarkan agama bagimu. Berarti agama itu adalah tingkatannya Islam, iman, ihsan. Nah, kembali kepada surah Al-Mu'minun, Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin. Allah tidak katakan qad aflahal muslimun, sungguh beruntung orang yang muslim. Kenapa? Karena kalau muslim itu masih mungkin dia memiliki penyakit nifak, memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau sudah mukmin, dia harus sudah bersih dari sifat munafik. Itu mukmin. Nah, kita ini berusaha menuju kepada tingkat iman, menuju kepada tingkat sebagai orang mukmin. Sekalipun kita ini masih banyak sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita. Kalau ibu sudah tidak pernah bohong sama sekali, itu berarti sudah menuju kepada derajat mukmin. Hari ini sudah berapa kali bohongnya? Halo? Baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak boleh bohong. Kalau sudah bersih dari bohong, karena itu sifat siapa? Munafik. Ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu kan tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia dusta. Bulan ini bohongi suami berapa kali? Lupa? Belum? Ya, perasaannya belum sih. Ya, ini. Yang kedua, sifat munafik apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Sudah berapa janji yang diingkari? Kalau ini masih terjadi, berarti belum mukmin. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, dia khianat. Diserai suatu tugas tanggung jawab, tidak dikerjakan dengan baik. Tidak amanah. Ini ciri-ciri munafik. Sekalipun para ulama mengatakan ini ciri-ciri yang bersifat zahirah. Makanya munafiknya belum dikategorikan munafik besar. Tapi nifak asghar, nifak kecil. Karena bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan, tapi berdasarkan amalia. Belum lagi sifat munafik apa? Tidak mau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki.
itu bagian dari sifat kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ketinggalan salat berjamaah kecuali orang yang berpenyakit nifak dan orang yang sakit, kalau dia harus datang ke masjid harus dipapah dengan dua orang. Jadi dua itu yang kemungkinan enggak datang ke masjid salat berjamaah, orang yang sakit yang harus dipapah dengan dua orang atau orang munafik. Berarti masih banyak enggak sifat-sifat nifak itu ada pada diri seseorang? Sifat orang munafik itu suka menunda-nunda waktu sholat. Itulah sifat munafik. Terutama diterangkan dalam hadis, yaitu dia suka mengundur sholat asar. Sampai matahari berwarna kuning kemerahan, hampir tenggelam. Dia tunda sholatnya, itu ciri dari sifat munafik. Apa dia muslim? Muslim. Sholat? Sholat. Puasa? Puasa. Haji? Haji mungkin bahkan. Tapi kalau masih belum bersih dari sifat-sifat nifak, maka dia belum mencapai derajat sebagai seorang mukmin. Makanya Allah katakan tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Aflah, aflah itu sukses, sungguh sukses, sungguh beruntunglah al mu'minun, yaitu orang-orang yang mukmin. Dan ingat, orang mukmin itu harus memahami akidah itu dengan benar. Dia memahami akidah itu dengan benar, lurus. Orang mukmin itu disifati kalau dia mati, matinya itu husnul khotimah, itu mukmin. Kenapa? Karena dia mampu menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Lihat di dalam Sahih An-Nasa'i, Sahih Ibnu Majah. Kita buka di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 3462 insyaallah. Ya. 3462. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal mayyita yasiru ilal qabri." Sesungguhnya ketika mayit masuk ke dalam kuburnya, "Fayujlasur rajulu salih." Maka mayit seorang yang soleh akan didudukkan, fi qabri ghairu faza', dia didudukkan dalam kuburnya tanpa rasa takut, wala mas'ufin thumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, fi ma kunta, keadaan saat kematianmu. Fayaqul, maka dia mengatakan, kuntu fil Islam, kami mati dalam keadaan Islam. Fayuqalu lahu, ma hadzal rajul, ketika ditanya, siapa laki-laki ini? Yaitu maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia akan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah
utusan Allah yang datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat, dan kami pun mempercayainya. Dikatakan kepada mayit itu oleh malaikat, hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Hal ra'aitallah, ini pertanyaan di luar dugaan. Ini pertanyaan bukan standar. Mestinya malaikat Munkar Nakir itu bertanya apa? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Itu standar. Tapi di sini malaikat bertanya, hal ra'aitallah, apakah kamu pernah melihat Allah? Kalau orang akidahnya enggak lurus, bisa jadi dia akan menjawab salah. Kalau saya mah belum kat. Tapi dulu ada nabi yang pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Siapa? Nabi Muhammad. Itulah pemahaman beberapa atau sebagian dari kaum muslimin bahwa Rasulullah itu pernah melihat siapa? Allah. Orang mukmin bagaimana menjawabnya? Orang mukmin akan menjawab, la yambaghi li ahadin ra'allah, la yambaghi li ahadin yarallah, tidak layak bagi seseorang melihat Allah. Jadi di sini dituntut orang itu tidak sekedar muslim tapi mukmin. Artinya apa? Dia punya akidah yang benar, akidah yang lurus. Kadang malaikat itu suka tanya di luar standar. Kalau orang akidahnya enggak lurus, bisa salah dia jawab. Kembali kepada surah Al-Mu'minun. Kenapa kok orang mukmin yang beruntung? Karena tidak sekedar muslim. Orang mukmin itu harus memiliki akidah yang lurus. Kalau suatu saat malaikat tanya, aina Allah, di mana Allah, ya kan? Maka dia bisa jawab, istawa alal arash. Coba kalau akidahnya enggak benar, dia jawab Allah di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan Allah dalam hati. Allah di hatiku, katanya. Ini jawaban-jawaban yang tidak dibenarkan, dan itu menunjukkan akidah yang salah. Jadi orang mukmin ketika ditanya, hal ra'aitallah, apakah kau melihat Allah, pernahkah kau melihat Allah, maka orang mukmin mengatakan, la yambaghi li ahadin ayyarallaha, tidak layak, tidak pantas bagi seseorang itu melihat Allah, siapapun dia. Jangankan kita, nabi yang mulia belum pernah melihat Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, sungguh dia telah berdusta. Jadi di sini dituntut akidah itu harus benar. Makanya orang yang bakal dapat firdaus itu yaitu orang-orang mukmin. Tidak sekedar muslim, mukmin itu akidahnya sudah benar. Tidak bengkok. Kemudian selanjutnya, yaitu syarat yang kedua, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus, maka syarat berikutnya yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini syarat kedua. Kalau ingin mendapatkan surga apa? Firdaus. Sholatnya harus khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk?
surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-45 dan 46. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, atau minta tolonglah kalian dengan perantara salat, dengan perantara sabar dan salat. Tapi ingat, wa inna lakabiratun, sungguh hal itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang yang sangat yakin kepada kehidupan apa? Akhirat. Akhirat itu menjadi tujuan hidupnya. Tiap hari yang diharapkan adalah kehidupan akhirat. Itulah ciri orang-orang yang khusyuk. Segala sesuatu amal perbuatan yang dikerjakannya, semua itu diorientasikan untuk kehidupan akhirat. Itu yang khusyuk. Dia yakin bakal bertemu dengan Allah. Bahkan bisa jadi dia setiap beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Dalam ihsan disebutkan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, kau mengabdi, menyembah kepada Allah seperti kau melihatnya. Fa'illam takun tarah, dan sekiranya kau tidak sanggup seakan melihatnya, fa innahu yarak, namun sesungguhnya dia melihatmu. Itu orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam salat. Ketika dia salat, dia yakin bahwa dia berhadapan dengan Allah. Setiap ucapan doa di dalam salatnya tidak lain adalah dialog antara dirinya dengan Allah. Setiap dia membaca surah Al-Fatihah, dia yakin dijawab oleh Allah. Sehingga dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, Allah Jalla wa'ala berfirman, qasamtu shalah kismaini, aku membagi salat itu menjadi dua bagian, baini wa baina abdi, yaitu antara aku dan hambaku, kata Allah. Jika dia mengucapkan dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka Allah menjawabnya, hamadani abdi, hambaku memujiku.
ketika dia mengucapkan kalimat dalam salatnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika dia membaca dalam salatnya, Maliki yaumiddin, Maha Penguasa hari kemudian, maka Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika dia mengucapkan dalam salatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka Allah menjawab, Hadza baini wa baina 'abdi, ayat inilah antara aku dan hambaku, wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau 7 ayat surah Al-Fatihah dibagi 2 itu 3,5. 3,5 ayat untuk Allah, 3,5 ayat untuk hambanya. 3 ayat di depan sampai Maliki Yaumiddin. Setengahnya itu ada di surah Al-Fatihah ayat yang 4. Dibagi 2, yaitu Iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa Iyyaka nasta'in itu adalah untuk hambanya. Maka ayat sesudahnya, ayat sesudahnya semua adalah untuk Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semua untuk Allah. Baik, para ibu saudari sekalian, maka yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan dalam sholat, semua itu tidak lain dalam rangka kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Maka jangan lalai dengan doa-doa itu. Maka kita perlu memahami doa-doa yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Nah, apalagi syaratnya untuk mendapatkan surga Firdaus, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi ucapan-ucapan yang tidak manfaat itu ditinggalkan, perbuatan yang tidak berfaedah itu ditinggalkan, yang tidak mendatangkan pahala, sekalipun itu perbuatan mubah, tinggalkan kalau enggak ada pahalanya. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi nomor 2315, Nabi mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, baiknya agama seseorang itu adalah apabila dia mampu meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat baginya. Kalau kita ingin surga Firdaus, sesuatu yang tidak bermanfaat itu tinggalkan. Kemudian selanjutnya, ciri yang ke berapa? Yakni walladinahum lizzakati fa'ilun, yaitu menunaikan zakat. Zakat fitrah wajib setiap jiwa, dikeluarkan setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitri. Adapun zakat mal apabila dia punya harta sampai nisab, jangan tidak dikeluarkan. Karena harta yang kita kumpulkan tidak dikeluarkan harta, dikeluarkan zakatnya, akan menjadi barang yang akan menyiksa diri kita kelak di akhirat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah berupa zakat yang wajib, maka beri kabar gembira kepada mereka terhadap yakni dengan azab yang pedih. Yauma yukma alayya fi nari jahannam, di mana hari ketika dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahannam.
fatuqwa biha, kemudian ditempelkan emas dan perak itu yang sudah panas, jibahuhum, ke jidatnya, wa junubuhum, punggungnya, wa zuhuruhum, punggungnya, wa junubuhum, lambungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang kau simpan dulu, tidak kau zakatkan. Fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan ini harta yang kau dulu kau simpan, rasakan ini. Itu ancamannya. Surah At-Taubah, yaitu ayat 35 dan 36. Kemudian selanjutnya, pada ayat yang kelima dan keenam, walladhinahum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka hal itu tidak tercela, tidak mengapa. Ya, ini berarti dia harus menjaga kehormatannya. Kalau ingin mendapatkan surga Firdaus, maka dia harus menjaga apa? Kehormatannya. Tidak boleh melakukan perbuatan apa? Zina dan yang sejenisnya. Selain zina apa? Yaitu homo. Termasuk perbuatan yang sama dengan perbuatan apa? Zina. Atau lesbi. Istilahnya apa? LGBT. Dia jaga kemaluannya. Dia jaga kehormatannya. Jangan sampai melakukan perbuatan menuju kepada zina. Ini kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus. Dan yang ketujuh, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Maaf, ayat ke-8, yaitu ciri orang yang dapat Firdaus adalah orang yang memelihara amanat-amanat yang dibebankan kepadanya. Jadi tidak apa? Tidak khianat. Karena khianat ini ciri orang apa? Orang munafik. Makanya orang munafik gak akan bakal masuk ke dalam surga, apalagi surga Firdaus, karena dia tidak menyampaikan amanah itu dengan baik. Orang mukmin, dia orang yang amanah. Berarti jauh dari sifat nifak, jauh dari sifat munafik. Karena setiap amanah yang diberikan ditunaikan dengan baik. Maka jangan kita berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepada kita. Yang ke-9, ayat ke-9, ciri yang ke-6, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kalau tadi salatnya khusyuk, ini apa? Salatnya dipelihara. Dipelihara apanya? Ilmunya tentang salat dipelihara. Jangan sampai tidak benar. Jadi dipelihara ilmunya. Kalau belum punya, ya cari ilmu tentang salat. Kalau sudah punya, pelihara. Jangan dilupakan ilmu salat itu. Yang kedua, dipelihara khusyuknya. Tumakninanya dipelihara. Yang ketiga, dipelihara waktu-waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kata Nabi ketika ditanya, ayyu a'mali afdol, amal apa yang paling utama wahai Rasul? Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktunya. Itu yang paling bagus. Ini yang pertama, yaitu salat tepat waktu. Dijaga waktunya. Yang keempat, yaitu dipelihara pahala-pahalanya. Kalau kita sudah dapat pahala dari sholat, pelihara. Jangan dihancurkan pahalanya dengan riya. Apa riya? Pamer. Wah, gua tadi masuk ke masjid belum ada orang.
Gua pertama kali, ya kan? Yang azan saya, yang iqamat saya, yang jadi imam saya. Cerita sama yang lain, hangus enggak pahalanya? Hangus. Kenapa? Karena riya, pamer kepada orang lain. Berarti dia itu dapat pahala sholat, tapi tidak dipelihara pahalanya. Jadi jangan lupa, pahala amal itu harus juga dipelihara. Menjaga sholat, termasuk menjaga pahala sholat. Jangan pergi ke dukun. Kenapa? Sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Man ata kahinan au arraf, siapa yang datang kepada dukun atau arraf, tukang ramal, wasaddaqo bima yakul, dia benarkan ucapannya, dia simpatik kepadanya, lam tuqbal salatahu 40 yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Berarti dia enggak bisa pelihara pahala salatnya. Kemudian pada ayat ke-10, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Lah ini dia, mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewarisi apa? Surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah syarat-syarat untuk mendapatkan surga Firdaus. Berarti ada berapa syaratnya di situ? Banyak ya. Di samping mengerjakan rukun Islam dengan benar, maka jangan lupa syarat-syarat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi apa? Di samping syarat yang paling dasar, harus memiliki akidah yang benar, yang lurus. Yang kedua yaitu sholatnya khusyuk. Yang ketiga meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima memelihara kehormatan. Yang keenam menyampaikan amanah. Yang ketujuh memelihara sholatnya. Maka orang yang melaksanakan ciri-ciri syarat-syarat dalam surah Al-Mu'minun ini, insya Allah, Allah akan memberikan kepadanya karunia, yaitu mewarisi surga Firdaus. Apa maksud kata mewarisi? Yaitu apabila orang masuk ke surga Firdaus, dia akan diberikan oleh Allah kapling-kapling yang ditinggalkan oleh orang yang masuk neraka. Karena setiap orang itu punya dua kapling. Satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Kalau dia masuk neraka, kaplingnya yang surga diwarisi oleh ahli surga yang ada di surga Firdaus. Jadi orang yang di surga Firdaus, dia akan dapat kapling-kapling tambahan. Tempatnya semakin luas. Kenapa? Karena kapling itu ditinggalkan oleh pemiliknya, yaitu orang-orang yang masuk menjadi penghuni neraka. Kenapa? Bisa bawa keluarga? Pastilah kalau keluarganya juga melaksanakan syarat-syaratnya. Lalu keluarganya disuruh sholat aja enggak mau, bisa enggak dibawa? Enggak bisa. Nah, sholat ntar. Sholat nak, ntar. Akhirnya enggak jadi sholat. Bisa enggak diajak ke Firdaus? Halo? Nggak akan bisa sampai ke Firdaus. Kalau ke Paradise mungkin. Orang tua? Oh, anak bawa orang tua. Bisa, selama syarat terpenuhi. Ya minimal kalau tidak masuk ke Firdaus, tapi dia masuk ke klaster yang lain, tingkat yang lain. Ya, sama-sama surga. Sama-sama surga, tapi klasternya beda, tingkatnya beda. Anaknya di Firdaus, orang tuanya di bawah. Bisa jadi diangkat oleh anaknya. Bisa. Atau sebaliknya, anak orang tuanya di atas,
anaknya dibawa. Bagaimana caranya bisa ketemu? Orang tuanya bisa nengok anaknya di surga yang lain. Tapi menempati tidak boleh. Kalau berkunjung ziarah bisa. Tingkat kelima, ziarah ke tingkat yang lain bisa. Cuman sekedar ziarah, tapi nanti menginapnya kembali ke level masing-masing dengan catatan sama-sama masuk surga. Tapi kalau keluarganya masuk neraka, bisa enggak diajak ke surga paling rendah? Enggak bisa. Kalau masuk neraka, kecuali kalau Allah mengampuninya dan dia dapat syafaat, kemudian dia masuk ke surga, kemungkinan masih bisa bertemu dengan keluarganya. Tapi levelnya beda. Nah, level yang beda itu nanti bisa ketemunya kalau ziarah. Boleh berkunjung ke surga yang lain. Kita misalnya masuk surga, tidak di Firdaus, tempatnya para nabi. Insya Allah bisa mengunjungi para nabi. Tapi hak kita menempati tempat itu enggak ada. Tetap sesuai dengan levelnya. Ya, kenapa Bu? Enggak bisa naik tingkat. Ya bisa saja, tapi dimulai dari sekarang. Kalau sudah masuk di sana, sudah ditetapkan, ya sudah. Karena sudah pasti, tempatnya di mana itu sudah pasti. Di level keberapa sudah pasti. Tidak ada perubahan. Yang bisa itu sekedar apa? Mengunjungi. Kalau ada perubahan itu berarti belum. Itu proses untuk menuju kepada level yang sebenarnya. Kok tiba-tiba dia diangkat oleh anaknya yang hafal Quran, orang tuanya diangkat misalnya ke surga yang lebih tinggi, berarti dia proses menuju kepada level yang fix. Berarti sebelumnya belum fix. Itu bagian dari prosesnya. Nah, yang fix itu nanti. Kalau sudah semua masuk ke surga, orang yang di neraka dikeluarkan dari neraka karena syafaat, walaupun hanya karena dia memiliki kalimat thayyibah la ilaha illallah, iman seberat dzarrah, dikeluarkan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah penghuni surga ada di surga, penghuni neraka ada di neraka, lantas Allah mendatangkan yaitu al-maut, kematian, antara surga dan neraka, kemudian disembelih kematian itu, maka kekalah penghuni surga dan kekalah penghuni neraka. Berarti sudah fix. Sebelumnya masih belum fix, masih ada proses, ada yang diangkat derajatnya, ada yang dinaikkan ke tingkat berikutnya, masih proses, belum fix. Kenapa? Ya karena pertolongan syafaat. Karena pertolongan adanya syafaat. Lawong yang di neraka aja bisa masuk surga, padahal berbeda enggak antara neraka dan surga? Beda banget, apalagi hanya sekedar klaster tingkat 2-3 naik tingkat 2-4, bisa gak? Bisa, selama apa? Masih belum fix. Fixnya itu nanti kalau sudah seluruh penghuni neraka masuk ke neraka, sudah tidak ada lagi orang yang bertauhid, seluruh penduduk surga sudah masuk ke dalamnya, termasuk orang yang diangkat dari neraka, fix tempatnya di mana? Kemudian barulah disembelih kematian, maka kekalah penghuni neraka dan kekalah penghuni surga, maka sudah fix. Duh, itu jauh. Hisab sudah lewat fase-fase. Fase surga itu sudah melewati hisab, bahkan sudah melewati apa? Mizan, sudah melewati telaga, sudah melewati sirat. Dikatakan fix itu gimana Ustaz? Maksudnya gimana Ustaz? Fix itu kalau sudah tetap surganya, sudah tidak akan bisa berubah tempatnya. Semua sudah perhitungan semua ya Ustaz? Kenapa? Kalau sudah melalui segala proses. Sudah ya, melalui proses semua, kematian sudah disembeli, sudah fix. Berarti sudah kekal yang di surga dan sudah kekal yang di neraka. Sudah fix. Tapi kan umat Islam itu kan Ustaz, sebagaimanapun beratnya dosanya, dia tetap bisa masuk surga. Apakah itu tetap dia fix di dalam neraka? Itu apa? Itu nanti prosesnya. Untuk proses menuju surga itu adanya ampunan, itu adanya syafaat dari Allah melalui
Rasulullah melalui amal solehnya, itu sudah lewat. Ya. Kan begini, padang mahsyar, hari yaumul hisab perhitungan, yaumul mizan penimbangan amal, yaumul haud hari telaga, Rasul menunggu di telaga, yaumus sirat meniti titian sirat, kemudian yaumul jaza hari pembalasan surga neraka. Kalau sudah masuk surga neraka, ya sudah selesai. Tidak ada lagi perubahan. Perubahan itu terjadi pada fase-fase sebelumnya ini. Di situ nanti babak belur, orang dihisap, orang datang dulu kok punya salah, saya enggak terima, mana keadilan? Itu dihisap. Udah lewat itu. Itu fasenya sudah dilewati. Kalau sudah masuk surga, penghuni neraka sudah dikeluarkan karena tauhidnya, kemudian dia dimasukkan ke surga, kemudian kematian sudah disembelih, sudah fix sudah. Sudah tidak ada lagi kematian. Artinya kekal semuanya. Di surga kekal, di neraka kekal. Tidak ada lagi perubahan. Orang yang di neraka tidak akan ada lagi yang dikeluarkan. Berarti yang menjadi penghuni neraka itu sudah penghuni kekal selama-lamanya. Nah, sebelum kematian itu disembelih, masih mungkin penghuni neraka yang bertauhid akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga karena sebab syafaat. Syaratnya apa? Dia mati membawa la ilaha illallah. Ujung-ujungnya nanti masuk surga karena la ilaha illallahnya itu. Tapi entah sudah berapa miliar tahun dia dibakar di neraka. Ya gosong. Nanti disuruh mandi ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Jadilah dia bersih. Nah, itu sudah lewat. Kita ini bicara hari akhirat. Kalau sudah hari akhirat, kubur sudah lewat. Itu cerita dunia. Dan itu adalah batas antara dunia dan alam akhirat, yaitu alam barzah. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan karunia surga Al-Firdaus, dan kita bisa bertemu, berjumpa dengan para kekasih-kekasih kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan ada perkataan bahwa berkawan dengan teman, berkawan dengan orang soleh akan membawa kita ke surga. Itu Ustadz, berarti kita teman kita itu bisa membawa kita ke surga juga, Ustadz? Bisa menarik kita ke surga? Ya, kalau semuanya soleh semua dan kita jadi soleh, teman kita banyak yang soleh, tapi kita tetap toleh, bukan soleh, ya tola-toleh nanti di sana. Ya, teman soleh itu hanya apa? Katalisator. Katalisator itu hanya apa? Proses agar kita menuju soleh. Jangan hanya bangga punya teman soleh, soleha, kita sendiri gak soleh, lantas bangga nanti saya dibawa sama teman saya. Emang di dunia diajak ke rumah makan, ya? Kalau di dunia masih bisa, punya teman kaya, kita gak kaya, ya kita bisa diajak, ditraktir, ya kan? Tapi kalau di akhirat teman kita soleh, tapi kita tidak menjadi soleh karena teman kita, ya kita tetap masuk neraka, sekalipun teman kita masuk surga. Ustaz, mau tanya Ustaz, ya? Antara anak dan orang tua itu kan nanti bisa memberikan syafaat ya Ustaz ya? Insya Allah ya. Nah, apa ada anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya gitu Ustaz ya. Nah, ketika meninggal mereka itu kan masih di alam barzah, belum merasakan surga gitu Ustaz kan. Yeah. Nah, jadi ketika orang tuanya sudah meninggal, lalu dengan anaknya yang beramal soleh ya, apakah ketika di azab kubur itu akan berpengaruh orang tuanya ketika meninggal itu mendapatkan kenikmatan kubur akibat amal soleh
anaknya. Kalau dia disiksa istighfar, bukan dapat nikmat kubur, tapi diringankan siksanya. Ya, diringankan. Kalau sudah siksanya enggak ada atau dosanya enggak ada, baru dapat nikmat. Jadi kalau dia posisinya di garis negatif, negatifnya dikurangi. Kalau dikurangi, 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 jadi nol, zero, baru dia nanti kemasuk ke positif, garis bilangan yang positif. Disitulah nikmat kubur. Nah itu dari apa? Dari doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh dan amalan-amalan anak yang soleh itu berimbas kepada orang tuanya. Terus kalau kita misalnya sebagai anak Ustaz punya amal, apakah amal itu selalu harus kita sebutkan, kita niatkan untuk orang tua kita Ustaz? Apakah itu otomatis saja dia? Tidak otomatis. Ada amalan yang otomatis, ada amalan yang tidak otomatis. Contohnya ya, amalan yang otomatis yaitu kalau kita bersedekah atas nama orang tua. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk orang tua. Itu otomatis. Tapi ada yang tidak otomatis. Artinya kalau orang tua itu dia punya utang kepada Allah, maka kita harus membayarnya. Baik utang berupa puasa atau mungkin haji atau umroh. Nah itu harus kita niatkan untuk orang tua. Kita harus niatkan untuk orang tua. Kalau kita niatkan untuk orang tua, apakah kita juga ikut mendapat pahala gitu? Dapat pahala. Contoh misalnya orang tua punya utang puasa, belum sempat membayar. Kita sebagai anak nanti wajib membayar. Kata Nabi, "Mamata fa'alaihi shaum fahu waliyyu." Siapa yang meninggal punya utang puasa, maka anaknya yang harus membayarnya. Nah ini harus niat kita puasa untuk orang tua kita yang punya utang. Gak otomatis setiap puasa kita untuk orang tua, enggak. Harus diniatkan atas nama orang tua. Demikian pula ketika kita haji atau umroh, kita niatkan labbaikallahumma hajjan an orang tua kita, labbaikallahumma umrotan an orang tua kita. Jadi harus diniatkan, tidak otomatis. Yang otomatis itu doa, doa kepada orang tua itu otomatis berimbas. Karena jelas kalimatnya kan kita minta kepada Allah, Allahumma gfir lahu dan seterusnya, atau Rabbi gfirli wali jaya. Itu sudah jelas, otomatis akan ke orang tua. Nah, orang tua itu juga berimbas mendapatkan faedah dari amal soleh secara keseluruhan. Tapi bukan secara spesifik amal soleh itu, tapi secara umum. Kalau kita punya anak yang soleh, kemudian anak soleh kita ini beramal, maka orang tuanya insya Allah akan mendapatkan faedah dari amal soleh yang dilakukan oleh anak itu secara global, secara umum. Beda dengan kalau yang hutang tadi, hutang puasa, hutang haji karena dia pernah niat atau nazar tidak dikerjakan, itu harus spesifik diucapkan niatnya untuk orang tua. Kalau misalnya gini Ustaz, kita nih sebagai anak kita berniat memberi sedekah orang berbuka puasa, tapi diniatkan untuk orang tua kita. Orang tua kita dapat, ya. Lalu kita dapat juga nggak Ustaz? Iya, bisa seperti itu. Orang tua kita dapat, tapi kita nggak tahu dapatnya berapa, orang tua kita berapa, dan nggak perlu tahu ya kan? Insya Allah semua itu bermanfaat untuk kita. Kenapa? Kenapa? Iya dengan niat kalau itu bersedekah untuk atas nama orang tua dengan niat. Tapi kalau kita tidak niat untuk orang tua kita, dia akan mendapatkan imbas kebaikan secara global. Tapi kalau diniatkan untuk orang tua secara khusus, maka orang tua akan mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah. Jadi spesifik pahala sedekah, karena diniatkan secara spesifik amalnya. Wallahu a'lam. Hutang berhaji itu kalau dia punya niat ya Ustadz ya. Kalau dia tidak
Kalau dia enggak punya niat dan sudah haji, maka tidak perlu digantikan hajinya. Kalau belum? Kalau belum pernah haji dan perlu pernah umroh, sekalipun enggak punya niat, boleh sekali saja seumur hidup. Karena hakikat orang itu wajib haji dan wajib umroh seumur hidup sekali. Jadi seandainya orang tua tidak pernah ngomong bahwa dia mau haji, mau umroh, asal dia seorang muslim, dia sholat 5 waktu, maka boleh kita hajikan atau umrohkan. Kenapa? Karena hakikatnya setiap muslim wajib haji dan umroh seumur hidup sekali. Tapi kalau dia sudah pernah haji dan umroh, kita enggak boleh lantas ujuk-ujuk, tahu-tahu kita umrohkan dan hajikan. Kalau tidak ada niat, tidak bisa. Tidak ada nazar, tidak bisa. Karena dia sudah gugur kewajiban haji dan umrohnya, karena sudah pernah sekali dia haji dan umroh. Paham? Jadi walaupun tidak punya niat, belum tidak punya niat, tetap bisa dihajikan atau diumrohkan ya? Iya, selama belum haji dan umroh ya, seumur hidupnya. Iya. Ya kan? Kan dia sebetulnya wajib haji dan umroh. Tapi kan haji itu kalau bagi yang mampu, mampu. Kan anaknya mampu. Bukan mampu masalah keuangan ya Ustaz ya, maksudnya mampu secara fisik atau secara apanya kan? Anaknya kan mampu. Oh, jadi tetap wajib. Iya. Ya? Terus kita jadi anak mau jadi apa? Oh, harta anak itu harta orang tua kok. Anaknya mampu, hajikan dong. Ya, itu. Jangan sampai orang tua kita punya harta banyak, orang tua kita enggak dapat pahala haji dan umroh. Hajikan dia kalau dia belum pernah haji. Kita punya duit turah apa? Duitnya lebih-lebih. Hajikan atas nama orang tuanya, tapi dengan syarat kita sendiri sudah haji. Baru kita menghajikan orang tua. Menyuruh orang lain boleh, gak masalah, tapi harus amanah, jangan sekedar nyuruh. Iya Ustaz, ini Ana mau tanya Ustaz ya, ini apa, kita kan ada saudara Ustaz ya, dari pihak istilahnya sepupu gitu Ustaz, masih muda, meninggal dunia, tapi meninggal dunia bunuh diri gitu Ustaz. Iya, bunuh diri. Nah, pertanyaan itu, apakah dia selamanya di neraka, di apa azabnya tuh seperti orang bunuh diri katanya gitu ya. Itu satu Ustaz. Lalu kedua, salah satu saudaranya ya dia umroh diniatkan untuk saudaranya itu yang bunuh diri gitu Ustaz. Apakah itu diterima gitu Ustaz? Boleh? Enggak bisa. Orang kalau mati bunuh diri ya berarti dia orang yang mati dalam kondisi kafir. Wala tai'asu mir rauhillah. Tapi innahu la ya'asu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Ustaz Afan, ya, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Maka orang yang mati bunuh diri, matinya dalam kondisi kafir. Tidak boleh disolati dia. Ustaz, dan nanti disiksa di neraka sesuai dengan bunuh dirinya. Itu ya Ustaz ya. Cuman enggak ada artinya dia diniatkan untuk dia dihajikan, disedekahkan. Kenapa? Frekuensinya sudah beda karena dia mati kafir. Tapi kalau dia itu bunuh dirinya akibatnya karena gangguan jiwa gitu Ustaz. Jadi bukan dalam kondisi sadar ketika itu lagi kumat gitu Ustaz. Kalau dia enggak sadar ya, kemudian dia bunuh diri berarti dihukumi ketidaksadarannya. Sadar enggak sadarnya terus menerus apa? Kadang sadar, kadang enggak. Kadang sadar, kadang enggak. Jadi kumat. Ya, kadang kematan. Bisa jadi ketika bunuh diri saat sadar. Siapa yang bisa mengetahui? Subhat kan? Iya, makanya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.